Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman memimpin langsung upacara kedisiplinan aparatur sipil negara atau ASN di lingkup pemerintah Provinsi Jambi Senin 17 Januari bertempat di lapangan kantor Gubernur Jambi. Sudirman menegaskan kepada seluruh ASN untuk lebih meningkatkan disiplin guna memberikan pelayanan publik yang prima bagi masyarakat. Pemerintah Provinsi Jambi melaksanakan upacara peningkatan nasionalisme dan kedisiplinan ASN lingkup pemerintah Provinsi Jambi. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman memimpin langsung jalannya upacara tersebut. Bertempat di lapangan kantor Gubernur Jambi Senin 17 Januari 2022. Sekda Sudirman dalam arahannya menyampaikan, kedisiplinan merupakan suatu keharusan bagi ASN maupun pegawai tidak tetap atau PTT lingkup pemerintah Provinsi Jambi. Guna mendukung peningkatan kinerja, Sudirman meminta kepada seluruh organisasi perangkat daerah atau PD lingkup pemerintah Provinsi Jambi untuk melaksanakan dan menegakkan disiplin. Sudirman mengajak seluruh ASN dan PTT lingkup pemerintah Provinsi Jambi harus adaptif dengan pemanfaatan teknologi yang akan sangat mendukung peningkatan kinerja. Lebih lanjut, Sudirman juga berpesan kepada seluruh ASN dan PTT lingkup pemerintah Provinsi Jambi untuk terus memupuk dan meningkatkan nasionalisme, kecintaan terhadap bangsa dan negara terlebih selaku aparatur negara. Karena itu kita tetap harus berupaya meningkatkan kembali rasa nasionalisme, rasa kedisiplinan kita dalam rangka upaya pemerintah provinsi memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakatnya. Kita wajib terus mengingatkan kepada aparatur sipil negara dalam rangka upaya mewujudkan visi misi Gubernur Jambi, Jambi Mantap 2024. Ini juga tentunya sangat berperan penting, peran ASN di dalam mewujudkan itu. Karena itu Pak Gubernur sudah menginstruksikan tiap tanggal 17 setiap bulannya akan ada apel besar seperti hari ini ya, untuk membangun kembali rasa nasionalisme, rasa kedisiplinan dalam upaya memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, sekaligus juga mengingatkan kita bersama bahwa kita harus secara bersama-sama mewujudkan visi misi Jambi Mantap 2024. Tian Chen Chen, Cek TV melaporkan.